Oh, kakak di rumah. Cewek itu sama kan. Terus? Nanya lewat telepon. WhatsApp. Terus yang lainnya? Terus yang kedua teman saya sendiri. Terus? Dan yang ketiga teman kerja. Teman kerja. Terus gimana? Pertanyaannya apa yang dipertanyakan? Saya tanyakan kepada yang berurut pertanyaan yang sama, apakah kenaikan harga rokok mempengaruhi konsumsi Anda? Terus? Dari narasumber satu, menurut narasumber satu, dengan adanya kenaikan harga rokok, narasumber mengatakan tidak terpengaruh sama sekali dengan isu tersebut. Narasumber menjelaskan isu kenaikan harga rokok tidak mempengaruhi atau dampak yang berarti terhadap rokok berat seperti saya. Berarti sudah jadi kebutuhan pokok ya. Oh ya, lebih baik gak makan. Wah. Berarti enggak. Sehari habis berapa gitu tuh mas rokoknya? Sampai dua Sehari ada yang bungkus? Hah? ya dari pagi sampai pagi tadi. Ya Allah. Oke. Terus terus. Terus dari narasumber kedua, sebenarnya kenaikan harga rokok memang ada dan yang bisa menerima dengan adanya program tersebut. Jadi jika ada narasumber menegaskan jika memang benar ada kenaikan harga rokok, maka harga tembakau di petani juga harus naik untuk kesejahteraan petani tersebut. Berarti dia juga enggak masalah ya? Tapi dia akan membeli enggak kalau harganya naik? Dia tetap konsumsi. Untuk konsumsi, dikurangi atau enggak? Enggak, tanya. Oke. Terus? Ya, Mbak Amin, enggak apa-apa. Terus? Narasumber tiga menegaskan itu tidak mau memberikan batas tersebut, jadi masa dolar naik maupun mau apa dia nggak mau. Mau naik ya naik saja. Cara yang sekarang saya rokok harganya naik, kalau nggak mampu beli satu buku ya beli eceran katanya. Masih banyak teman cara. kalau main naiknya Bukannya kalau eceran lebih mahal ya? kalau eceran Jatuhnya loh, makan kalau kalau dibandingin beli satu bungkus misalnya si 12 sama beli eceran kan biasanya harusnya kan lebih mahal eceran sebenarnya kalau dihitung-hitung. Mungkin nggak kerasa beli satu lebih sedikit, tapi kalau di jumlah biasanya harusnya lebih mahal kan, sama aja kayak misalnya beli barang eceran sama grosir kan lebih murah grosir toh harusnya. Kan rokok juga kayak gitu. Terus terus ada lagi? Ada pertanyaan lagi enggak selain itu? Terus apa yang bisa Mas simpulkan untuk dikaitkan sama teori? Saya akan memakai
berdasarkan teori Hidden, dasar dari pembentukan sikap adalah kepercayaan atau persepsi yang pengetahuan. Kenapa, kenapa? Informasi yang didapat dari pengalaman itu ya bisa bisa mempengaruhi dan tidak bisa mempengaruhi seseorang. Lebih ke mempengaruhi atau enggak? Kalau dari wawancara ini, topik yang saya buat ini sama sekali informasi yang didapatkan, tapi kan kepercayaan, kalau kepercayaannya mereka akan penggunaan rokok sebenarnya kan masih kuat, Thomas. Ya, kepercayaan. Kepercayaan mereka terhadap penggunaan rokok atau dengan mereka dari awal mereka berpikir bahwa merokok itu kayak yang narasumber satu merokok lebih bahkan lebih penting dari makan, nah berarti kan kepercayaan dia terhadap rokok itu sangat tinggi. Jadi juga sikapnya tetap sama, tidak berubah, tapi kepercayaan terhadap informasi yang baru itu beda, ya kan? Halo? Jadi kan persepsinya terhadap rokok sebenarnya nggak berubah mereka. Kan ini kan kepercayaan terhadap suatu barang. Bukan kalau dari Fishbin itu sebenarnya kepercayaan terhadap suatu barang. Terus apa namanya, bukan dari informasi yang baru, dari jadi barang yang sudah ada itu seperti apa, walaupun ada informasi baru kayak kenaikan harga rokok itu tidak, ternyata tidak merubah kepercayaannya dia, jadi sikapnya tetap oke-oke aja itu. Kalau ditambahi sama yang teori itu loh, teori kehendak perilaku itu kan ada subjektif, norma subjektif. Nah, itu mungkin bisa beda lagi. Maksudnya dari pendapat orang lain di orang sekitarnya, kira-kira kalau misalnya istrinya yang narasumber tadi pada tidak setuju, rokoknya sudah mahal, mau ya berhenti ngerokok. Nah, kira-kira kalau ada pengaruh dari istri atau keluarga, misalnya itu bisa merubah sikap mereka. Nah, itu bisa diteliti lebih lanjut sebenarnya, Mas. Mas Aziz. Mereka akan mengurangi, mengurangi. Alasannya kenapa mau dikurangi? Karena kenaikan harga. Di sini rokok juga naik kan. Ngirit nah ya. Makanya berarti kan ada hal-hal di luar kepercayaannya dia terhadap rokok itu tadi. Oke. Paham jadi ya Mas caranya menganalisis mengembalikan ke teori tadi kayak gimana? Halo? Oke, Bu. Ada yang mau disampaikan lagi? Sementara itu. Nah, oke, sip. Ya, sudah pada paham caranya melakukan wawancara kok so far dari dua orang. Nanti andai kata misalnya bikin karir yang beneran, usahakan pertanyaannya lebih banyak ya, lebih dari 5 kalau bisa pertanyaan wawancara, jadi biar bisa menggali informasi lebih dalam kan, karena ini kan kita masih bentuk simpelnya aja dan kebetulan yang diwawancarai cuma 3 orang, jadi paling nggak ya yes, kayak gini lah kurang lebih. Jadi juga apa namanya, pertanyaan itu kalau bisa Mbak-mbak sama mas-mas ngelakuin wawancara mendalam. Jadi misalnya kayak tadi kan ditanyain, kira-kira mempengaruhi enggak? Kan enggak. Loh kenapa kok enggak mempengaruhi? Padahal kan harga tambah mahal. Nanti kalau misalnya beli rokok yang mahal, apa namanya, enggak bisa beli kebutuhan yang lain kayak gimana? Nah itu kan maksudnya dari jawaban si narasumber, Mbak-mbak sama mas-mas bisa mengembangkan pertanyaan yang lain. Itu namanya wawancara yang mendalam. Nanti bisa dicoba seperti itu kalau memang mau ngangkat karya ilmiah pakai wawancara lagi, coba seperti itu. Jadi jangan usahakan jangan berhenti di jawaban mereka. Kalau bisa menggali lagi lebih dalam dari apa yang mereka jawab, Mbak-mbak.